kade-kade, selamat pagi. Mau jual-jual kita Tina. Hari ini saya coba masak bihun sup ya kade-kade. Ini semua dia punya bahan. Ini kade-kade bahan-bahannya. Bahan utamanya adalah bihun. Bihun ini kita sudah rendam ya, ada lembut, sudah petoskan. Terus ini bahan-bahannya ada cili merah, kita potong-potong. Bawang putih yang sudah kita potong-potong, bawang merah. Terus ini ada daun bawang. Ada kubis putih. Ini telur, garam dan juga lada hitam, black pepper. Ini saya pakai pencah ini ya, ini serbuk bihun sup. Oke, kade-kade. Kita coba dulu ya kade-kade. Pertama-tama kita larutkan serbuk ini ke dalam air dulu kade-kade sampai dia mengembang. Kita kacau kade-kade. Pertama kita panaskan sedikit minyak ya. Sedikit menumis. Sudah panas, kita tumiskan bawang merah dan bawang putih tadi. Seterusnya kita masukkan telur ya, kira-kira. Kade-kade semuanya bisa taruh ayam, taruh daging ya, tapi ini enggak ada daging, ada ayam, saya letak telur. Terus masukkan cili. Kenapa masukkan cili belakangan? Tidak sekalian tadi dengan bawang, saya cilinya tidak terlalu masak. Jadi ada rasa-rasa cili mentahnya gitu. Jadi saya lebih suka macam itu ya kade-kade. Terus masukkan air bacuman serbuk suka dia. Masukkan sedikit garam, masukkan ini black pepper ya, kacau-kacau lagi kade-kade. Setelah itu saya masukkan air ya kade-kade untuk kuahnya. Dikacau ya kade-kade. Terus masukkan ini sawi, ini sawi putih. Sayurnya pun boleh kalian taruh apa sayur lah yang kalian suka. Oke kade-kade, ini dia kuah dia sudah masak. Nanti kita hidangkan dengan bihun tadi ya.